Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, oke teman-teman semuanya ya, sahabat YouTube channelnya Indotulen, saya doakan semuanya pasti sehat lah ya. Oke, alhamdulillah. Di video kali ini itu banyak sekali kendala ya tentang jambu kristal itu kok busuk. Nah, itu kan sangat mengecewakan sekali. Harusnya dimakan dan rasanya manis lah kok busuk. Nah, ini banyak sekali bakal buah ini, masih pentil kecil, tidak rontok, alhamdulillah. Oke teman-teman, sebetulnya apa sih kok bisa busuk itu, kenapa gitu? Nah, jadi sebetulnya itu ada hama namanya lalat buah ya, bisa dimengerti teman-teman, ada namanya lalat buah. Nah, cara mengatasi lalat buah itu gimana dan dia menyerangnya waktu kapan? Oke, saya jelaskan. Lalat buah itu menyerang itu dari usia seperti ini, pemirsa. Buah seperti ini sudah mulai diserang lalat buah ya. Dia nanti akan hinggap di sini dan bertelur. Nah, bertelur nanti jadi akan jadi apa namanya? Belatung. Belatung nanti di dalam sini ya toh. Dalam sini terus dia makan berkembang biak di sini, dalam sini, jadi kan itu namanya busuk. Nah, seperti itu. Kalau ada yang putih-putih ini tidak masalah sebetulnya, bukan hama apa-apa ya, ini nggak mengganggu, putih-putih seperti ini. Tapi kalau di langit juga lebih bagus. Nah, ini seperti kutu ini. Nah, kalau kutu seperti ini nanti posisinya di apa namanya, di tangkai sini, nah itu juga penyakit, itu bakalan buahnya rontok gitu loh. Kalau ini di sini ya seperti tidak masalah kan gitu, di sini ya putih-putih di sini, ini tidak apa-apa, ini tidak apa-apa, ini juga timbul, ini bakal buah ya, tidak rontok, kuat kok, kuat. Oke teman-teman, gimana sih cara mengatasinya? Nah, ini dari kecil udah mulai diserang ya, diserang hama itu tadi. Nah, caranya yaitu dibungkus. Nah, untuk pembungkusan itu dilakukan sejak buahnya masih kecil ya. Kalau udah besar nanti yaitu udah keduluan dihinggapi lalat buah. Nah, oke ya teman-teman semuanya, sahabat channel YouTube Indotulen, saya akan mulai. Lalu bagaimana cara membungkusnya? Nah, kita kan posisi di desa, apakah perlu pembelian itu namanya alat bungkus khusus yang dari Easy Grow ya, alat bungkus buah? Tidak, tidak diperlukan. Kalau mau pakai itu juga lebih bagus kan, seperti itu. Adakah pakai jaring buah itu? Tidak. Kalau mau pakai itu juga bagus seperti itu, pemirsa. Tapi saya itu hanya menggunakan plastik saja sudah cukup kok. Plastik, apakah itu, apakah plastik kantong seperti ini ya, plastik kantong untuk bungkus ini? Tidak. Tapi saya menggunakan plastik seperti ini, pemirsa. Nah, ini plastik kiloan. Nah, kenapa kok plastik kiloan, Mas? Nah, jadi seperti ini alasannya, pemirsa. Kalau menggunakan plastik kiloan ini kan bisa satu buah seperti ini nanti bungkusnya. Nah, seperti ini. Nanti dia besar di sini gitu. Bisa dimengerti ya. Kalau pakainya plastik yang ini, nanti nggak efisien. Coba bayangkan ini seperti ini kan, masih nggak efisien kan. Beda dengan yang ini. Oh, harganya juga murah kok. Satu pak itu sekitar 6 ribuan sepertinya, dan isinya juga berpuluh-puluh. Jadi kalau punya jambu kristal banyak, bisa dibungkus seperti ini. Untuk pemilihan plastiknya sih tidak ada apa ya, opsi khusus tidak ada. Yang penting rekomendasinya yang agak ulet ya, agak alot, karena biar awet. Bisa dimengerti pemirsa? Lalu bagaimana caranya mengikatnya? Oke, simak terus. Ini saya potong aja dahannya ini. Nah, biar dilihat ya. Kita pilih dulu mau yang ini atau yang ini. Kalau saya suka yang ini. Oke teman-teman, lihat baik-baik ya. Kita buka dulu plastiknya. Lalu seperti ini.
ya toh, pegang seperti ini ke atas, saya enaknya ke atas ini, set yang gini ya, tekuk lalu kemudian diikatkan. Yang kuat ya, biar rapat. Nah, ini plastiknya dia apa itu kaku, jadi untuk di sininya agak sulit. Oh iya, saran saya kalau ada gitu yang lemes saja ya, nggak kaku seperti ini, yang lemes saja. Nah seperti ini nanti aman, dia tidak dimakan sama. Satu sudah selesai, satu lagi. Coba kita pakai teknik yang lain. Coba kita ujungnya diodet dulu, diolor. Nah, coba dengan cara seperti ini. Adakah perbedaan? Set. Gini, seperti tadi ya. Oh, ternyata lebih enak kalau ditarik dulu. Nah, seperti ini pemirsa. Kelihatannya lucu ya, masih kecil ya. Wah, ini bungkusnya besar. Tapi lihat aja, dia nanti bisa penuh seperti ini. Bisa penuh. Seperti itu ya. Oke, kita baru dapat dua. Lalu kita akan membungkus yang satunya lagi, yang ini. Coba kameranya saya tinggikan. Potnya saya geser. Nah, seperti ini. Kelihatan ya? Ini. Nah, teman-teman, saya bungkus lagi. Oh iya, ternyata ditarik dulu biar enak. Karena ini plastiknya alot. Coba kalau pakai cara yang metode yang kedua, tadi kan sudah ditarik ya, saya ulangi, ditarik, masukkan, set, pegang seperti ini, lalu putar seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya lebih rapat pemirsa. Lalu ikatkan. Nah, lebih rapat dia dan enak. Satu lagi. Dua, satu. Ini baru yang jadi buah. Ada empat. Ini soalnya kemarin saya mupuknya pakai belajar ya, pakai kimia. Ternyata gosong. Ya, nanti saya membuat tutorialnya cara pemupukan yang tepat versi Indotulen. Ini ya. Oke teman-teman, videonya seperti ini ya, hasilnya lucu ya, buahnya masih kecil kok, wadahnya pembungkusnya besar. Ya lihat aja nanti dia bisa penuh besar gitu. Sip ya. Oke teman-teman, sekiranya video ini ya cukup sekian. Untuk berikutnya ini teknik pemupukan pakai kimia atau pakai yang organik gitu loh. Oh ini efeknya pakai kimia ini loh, banyak yang gosong ini. Nah, ini ujungnya gosong. Ujungnya gosong. Nah, banyak yang rusak kok. Ya mungkin karena saya keliru dalam aplikasinya, ya kan? Mungkin keliru dalam aplikasinya dan bagaimana cara terbaiknya. Nanti akan dibuatkan video berikutnya. Nah ini buktinya dia udah mulai agak habis pupuknya, terus tumbuh tunas baru, subur sekali, cantik. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, videonya cukup sampai di sini dulu ya. Video berikutnya berarti teknik pemupukan, bagaimana cara mupuk yang efisien kan gitu. Kalau yang paling benar sih semuanya banyak yang paling benar kan gitu, yang paling enak.
Oke teman-teman, saya Ali Falaudin ya, saya pemilik channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.